Jika belum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di channel Om Dokter. Kita akan lanjutkan ya untuk pembuatan animasi di materi pekan ketiga ini. Oke, untuk yang pekan ketiga nantinya akan saya bagikan ya untuk materi-materi yang bisa digunakan untuk pembuatan animasi dengan PowerPoint. Baik, kita mulai saja. Mari silakan kita buka PowerPoint ya. Oke. Kita tunggu loading. Nah, baru kita buka yang blank saja. Double klik di sini. Selanjutnya, seperti yang sebelumnya, kita gunakan layout yang blank. Baik, di sini coba saya sedikit ulas ya, bahwasanya untuk yang PowerPoint 2019 itu ada desain ideas-nya. Nah, kita coba back ya. Nah, di sini bisa memilih berbagai desain, ada yang sudah bergerak. Ini bisa kita gunakan lumayan ini. Baik, kita kembali ke materi. Nah, di sini kan ada blank. Ya, kemarin sudah bisa ya untuk membuat animasi teks, animasi untuk yang gambar dan sebagainya. Nah, yang sekilas ya, sekarang kita gabungkan antara teks, gambar dan video. Kita akan panggil nanti untuk menjadi video yang bergerak. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai ya, ini sudah blank, ini ukurannya sudah landscape ya, untuk default di YouTube biasanya. Ya, kalau Anda menggunakan Instagram ya tinggal diubah menjadi 1:1. Kita klik di sini insert, nah lalu kita video. Oke, ini kita pilih yang video on my PC. Nah, kita buka filenya di sini. Yang Anda letakkan di mana? Nah, ini nanti bahan animasi. Ini bisa Anda dapatkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti silakan di-download. Ini ada background ya. Kita buka. Nah, background-nya ada bank, ada bis dan seterusnya, tinggal digunakan saja. Ada banyak. Ada juga yang call out ya, nanti berupa gambar ya. Karena ini kan kita modenya adalah video. Karakter ini ada yang laki-laki, nah dan perempuan nanti. Ini masih yang dia tidak ada karena memang kita manggilnya formatnya video. Ya, nanti kalau kita manggil dia berupa gambar dia akan muncul. Oke, kita ke background dulu. Supaya gampang kita paling atas dulu ya, yang bang. Ini kita klik, kita insert di sini. Nah. Ini banknya, kita mainkan videonya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, untuk supaya ketika videonya awal itu bisa bergerak. Nah, kita seperti yang lalu, kita mainkan untuk di sini ya. Oke, oh, maaf. Yang animation di sini, kita startnya adalah with previews. Ya, kita coba ya, kita mainkan, mudah-mudahan bisa. Nah, seperti itu ya, langsung jalan. Baik. Nah, selanjutnya untuk supaya nanti bisa apa namanya tampak ini ada orang yang apa jalan dan seterusnya, kita tambahkan untuk yang slide kedua. Kalau saya biasanya suka seperti ini ya, klik di bawahnya lalu saya pencet tombol enter yang ada di keyboard. Itu, ini adalah bank tadi. Lalu di sini yang kedua kita insertkan. Begitu.
yaitu picture yang sekarang. Kita masukkan di this device. Ya, itu kita cari lokasinya. Tadi saya taruh di dokumen, ya, bahan animasi, background, foldernya sama bank, tapi sekarang yang gambar. Kita klik di sini, kita insertkan. Nah, begitu. Lalu berikutnya sekalian saja ya, biar ada bedanya nanti. Kita tambahkan gambar. Gambarnya nanti kita buat bergerak. Insert picture lagi. This device. Oke, ini background kita cari tadi ya. Nah, ini karakter. Kita cari yang laki-laki saja ya. Ada 7 ya, terserah ini. Masing-masing juga ada beberapa. Nah, lumayan. Kita bisa memilihnya. Ya, coba ini ya, nanti bisa sembarang Anda gunakan. Oke, kita letakkan di sini. Itu untuk ini bisa kita lebarkan. Nah, selanjutnya kita buat seolah-olah ini nanti berbicara begitu. Kita pakai bubble atau call out ya. Insert picture di sini di this device. Kita buka nih call out. Nah, mau yang mana? Misalnya yang kontras saja ya, kita pakai. Itu. Nah, ini kan ngadepnya ke sini. Ya, padahal orangnya kan di situ. Mudah, bisa Anda tarik putar-putar seperti kemarin bisa ya. Atau begini pun bisa tuh ya. Oke. Kita undo dulu. Tapi supaya kalau saya mau sukanya yang simetris ya. Yang arti seperti ini nanti bisa kita rotasi ini. Kita di tab format. Nah, ini kita rotasikan yang horizontal. Nah, kalau vertikal ke atas dia. Ini horizontal. Klik. Iya, bisa. Nah, di sini kita tinggal dikasih tulisan. Gitu. Misalnya, tulisannya kita pakai ini kombinasi dari word art-nya kemarin bisa. Misalnya begini yang kita ketik. Hai, ya. Nama saya John. Gitu ya. Oke, mudah bukan? Nah, mudah. Lalu maksudnya bagaimana ini? Kita coba dulu. Kita mainkan ya dari depan, kita slide show. Duh, enggak kenapa-kenapa. Iya, belum. Nah, coba kita next. Nah, langsung begitu. Nah, apa serunya? Ya enggak ada karena kita belum setting. Yang kita setting yang slide kedua tadi. Slide kedua, kita klik dulu gambar backgroundnya. Maaf, slide satu dulu kita mainkan ya. Kita seperti yang lalu, slide satu kita batasi dulu waktunya. Ya, jangan lama-lama di slide satu. Seberapa lama kita settingnya, kita sesuaikan dengan maksimal dari videonya. Kita lihat di sini, di slide barnya. Nah, di sini kan, kita lihat paling ujung berapa detik dia. Nah, 2,08. Nah, ini kita sesuaikan di transisi di sini. Di sini kita klik yang after. Tadi kita lihat di sini adalah 2,08. Kita sesuaikan di sini. Nah, kita ketik saja 2,08. Nih, kita enter. Ini maksudnya setelah dia terbuka, dia akan langsung berubah masuk ke slide 2. Slide 2 tadi ada gambar background. Ini biarkan saja, tidak usah diapa-apakan. Supaya seolah-olah pindahnya nanti itu tidak terasa. Begitu. Jadi seolah-olah tidak pindah kalau jadi video. Jadi tidak usah diapa-apakan, cukup. Nanti berikutnya kita olah yang ini orangnya. Kita klik. Nah, kita buat animation. Nah, misalnya kita buat ini aja. Kalau Anda mau bebas, ini klik yang di sini ya, animation. Yang ini more ini ya, panah ke bawah. Pilih aja yang motion pad. Nah, ini ada banyak nih. Atau pilih yang bawah ini, more motion pad.
Nah, ini banyak sekali. Terserah mau bentuk seperti apapun ada. Nih, kita coba yang ini ya. Masuk dia dari kanan. Oh, maaf, terbalik. Nah, berarti ini kalau right, berarti dia dari kiri ke kanan. Kita pakai yang left. Oke. Setelah oke, nah akan muncul seperti ini. Kita kecilkan sedikit ya. Nah, ini kita pindahkan sebentar. Ini saya kecilkan supaya layarnya luas. Ini ya, ada panah ini, kita pindahkan dia ke sana. Ini ke sini. Oke, mudah-mudahan bisa. Ya, tadi masih ada orangnya, kemungkinan ada yang tidak pas ya. Kita undo dulu. Nah, seperti ini, coba kita pindahkan dia. Nah, bisa. Jadi ternyata semuanya dipindahkan. Dia dari sini, lalu dia mau kemana? Oke. Nah, sampai di sini. Nah, kita pindah orangnya. Itu ini yang pertama. Lalu kita atur ini, kita pilih yang after previous supaya setelah gambarnya tampil baru dia, jadi tidak berbarengan, ada sedikit delay. Nah, yang kedua kita call outnya, kita pilih yang terserah suka-suka ya, bisa pakai ini misalnya. Nah, seperti itu, baru setelah itu tulisannya. Misalnya ini fly in, tapi dari atau yang dari sini saja. Oke. Kita klik di sini, kita buat juga after previews. Ini juga kita klik after previews. Kita pastikan di panelnya ya, animation pane urutannya sudah betul ya. Itu. Oke. Coba kita sekarang kita slide show dari yang slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Mudah sekali bukan? Nah, tinggal nanti kita memainkan ya untuk menjadi videonya. Seperti itu mungkin sahabat semuanya. Nanti bahannya yang lain bisa sahabat dapatkan di kolom deskripsi ya. Silahkan diambil semua. Ada bermacam-macam ya. Jadi pada prinsipnya yang slide sebelumnya atau slide satu adalah berupa videonya. Ya sudah disediakan. Slide kedua diharapkan backgroundnya gambar tapi yang sama. Ya, saya buka kembali ya. Insert. Picture. Ya, this device tadi. Nah, di sini ya. Bahan animasi. Nah, ketika bank ya bank, bis ya bis, busway dan seterusnya. Jangan sampai yang videonya gambar nanti, maaf, yang videonya bank, tapi ya gambarnya busway. Nanti tidak sama. Begitu. Oke, baik, mudah dipahami bukan? Nah, karena mudah. Baik, untuk yang saya cukupkan untuk yang materi pekan ketiga ini. Nanti di pekan keempat, setelah Anda membuat semua, begitu dari konsep sampai video silahkan dibuat. Nanti kita akan mencontohkan ya bagaimana caranya membuat videonya. Ya, menjadi video. Begitu. Nanti kalau jadi video tinggal di-upload kemanapun, saya kira sahabat semuanya sudah paham. Begitu. Ya. Oke, baik, silahkan dicoba-coba. Ini nanti silahkan di-download gratis, tidak bayar. Ya, mau disebarkan juga boleh. Ya, silahkan. Nanti itu ada banyak. Ya, atau nanti dikombinasi dengan yang ada di PowerPoint juga boleh. Baik, demikian ya, sahabat. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Om Dokter ini. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Hai hai. Hai hai. Sumber air tanah itu dari 50 meter itu sudah cukup, sudah bisa dikatakan aman. Yang lain seperti kes kehamilan,
kalau garisnya 2 itu sama dengan positif, kalau garisnya 1 itu negatif. DNA di genom itu saya hanya punya target di 203 base pair sampai 228 base pair. Darah, dengan adanya COVID ini stok darah menurun. Juga di situ bapak yang kita musnahkan sekalian.